Hai teman-teman semua, balik lagi bareng gue di sini Himclouds. Kita bakal mulai game Resident Evil kita ya, chapter 42 sekarang. Berarti ya kemarin kita udah dapetin roket tak terbatas Infinite Launcher. Sekarang mari kita coba nih Infinite Launcher. Puas nggak kita kalau pakai Infinite Launcher? Tak terbatas dong. Terlalu berasa ya. Oke, kita cobain ke musuh. Kita mesti nyari item dulu ya. Apaan lagi nih? Anjay. Si penjaga. Buset. Laser dong. Mana. Wih. Impressive. They appear to be focusing sunlight into a laser-like beam. Canggih banget ya. Mereka ngefokusin matahari. Yeay. Berhasil kita. Biar nggak perlu repot-repot lagi nih. Jadi itu mereka ngebuat dari apa ya namanya? Oh di sini aja. Oh kita ngambil yang bagian sini dulu. Mereka ngebuat matahari apa? Matahari jadi, aduh. Aduh, kena. Kelempar dong. Woi. Ngeri banget guys. Masih ada kah? Oh, ternyata mereka. Gila banget. Oke, kita dapat emblem laut. Si emblem. Mana kalian? Mana kalian? Kalian Mbak UU, ada kah? Udah gak ada ya? Oh itu mana? Oh itu ya? Nyonyor kalian. Masukkan nih bos, jangan kemperang enteng gua. Banyak selamat kamu. Masih hidup kah? Itu sih kan lagi. Wah, masuk kayak ini lo punya kabar ngenteng. Mati kamu. Satu ya, satu emblem udah kita dapatkan. Oh itu, apakah kita bisa pakai pantulan? Mati nggak? Oh nggak mati, nggak bisa ya, belum bisa berarti. Loh, lewat mana? Oh lewat situ. Gue baru buka Infinite Launcher, jadi enak banget pakainya. Mana? Oh ini. Laser kambing. Siva. Oh. Wait. Oke. Apakah kalian bisa saya bantu dari sini? Oh.
Apakah ada yang bisa saya bantu dari sini? Lol. Oh, cuman sampai situ doang. Yang mana sih yang ini, yang aktif yang ini? Bisa kepentul enggak? Oh, tetap enggak bisa. Orangnya. Awas, Siva. Goblok. Terlalu pintar ngana jadi manusia. Sembunyi dulu. Sini masuk. Ada kah? Ada. Oh, Sini. Baru. Ke checkpoint. What the hell you, why you so stupid, Siva? Matikan orangnya di situ. Sebenarnya kita mesti pakai sniper sih, tapi karena berhubung kita punya basuka tak terbatas, terus nah ini sebenarnya kita mesti bunuhnya dari sini tuh. Muncul nanti nampak tuh si NPC yang keluarin laser-laser. Nah, tapi berhubung karena kita pakai basoka, jadi dia mantul, apa percikan ledakannya tuh mantul, makanya bisa ngebunuh si kampret. Mana kalian? Mana? Oh, itu. Mana lagi? Mana? Oh, ada yang di bawah. Oke. Earth bumi. Waduh. Au, Shiva mati ya. Kena basoka dong kayaknya. Aduh guys, mati Shiva-nya. Kita ngulang ya. Oh, untung checkpoint-nya sampai di sini. Hah? Bangke, jauh banget kita ngulang. Nah itu kan muncul orangnya. Udah. Cara normalnya sih gitu seharusnya kita ngebunuh si apa namanya, orang yang penjaga laser-lasernya tuh. Fast. Okay. Gua nggak bakal buat kesalahan lagi. Anjay. Dah banget. Buang-buang waktu. Untuk matu kampret. Udah mati. Mana. Aduh, itu dia bom itu ya. Ada di samping kiri lo, Shiva. Jangan jadi kayak asli ya. Masih kah? Ini ada jalan rahasia ternyata guys. Menuju kemana kah ini? Wow, kita kembali ke sini. Nah, apakah kita bisa lewat sini? Oh, bisa ternyata. Oke. Kita udah punya 3 kunci. Jadi kita bakal masukin semua kuncinya biar jalannya terbuka. Oke. Si Kang Basoka mau lewat. Permisi. Awas kalian. Gua basoka lu. Sip. Aman guys. Lanjut lagi kita.
Kemana nih? Tujuan selanjutnya. Aduh, kita satu kali mati ya guys. Gak apa-apa lah. Namanya juga game. Kalau mati ya hidup lagi kan. I think kita bakal teka-teki ya. Suku Aztec nih, suku yang memanfaatkan matahari dijadiin teknologi. I see. Trick to getting out of here. Iya, gua juga tahu. Kita mesti tread carefully. Those beams are dangerously focused. Kita mesti ngefokusin si ini ke sini. Tuh kan, gitu. Udah, kita tinggal kemari. Looks like it worked. Are we finished? Udah selesai, lu cuman nonton aja di atas. Kambing banget ya. Gue yang capek. Ke bawah, mesti muter-muter ini segala macam. Awas, jangan sampai kena sakit. Tunggu bentar dulu, jangan dulu dirubuhin. Kita mau ini fokus dulu, tak ting-ting dia kepantul ke sini. Terus ini harusnya mantulnya ke sini ya. Oke. Jadi dia mantul ke sini, terus dia mantul ke sini. Ininya harus di setting dulu. Oke. Anjing Siva cuma nontonin doang. Nah dia. Nah, si ini bakal ke sini. Kemudian bakal ngaktifin itu. Oke, jadi kita tendang dulu yang ini. Rubuhin dulu satu, kemudian ini rubuhin dua. Ya gua harus rubuhnya dari sini. Tuh kan, biar aman. Langsung kan. Easy. Apakah ada yang sulit? Enggak dong. What's next? Ayo, lu cuma nontonin dari atas kambing. Gila banget ya, suku Afrika. Tapi mereka, buset, jago banget bikin ini. Bikin teknologi kayak ginian. Dari mana pikiran mereka ya? Oh, ini lasernya. Oh, lasernya mau diaktifin kemana ya? Ini bisa di kekunci dong gua. Aduh, jangan dilepas berarti ya. Ini di sorong sorong ke sini. Nah, belum kelar itunya. Nah, jadi dia tring, dia bahkan tring. Kalau ke sini dia nggak buka ini, tapi kita nggak usah membuka itu. Terus dia kepantul ke sini, tring, tring. Nah, ini bakal ngaktifin itu. Tapi gua kayaknya sini deh. Oke. Nah, Chan. Kemudian kita tinggal ini gua mesti, karena kalau kena sinar matahari langsung mati kita. Oke, thank you. Udah selesai nih Siva. Sini. Awas. Panas tuh. Alright, we got it. Ya elah, lu cuma nonton. Kenapa enggak dari tadi aja coba jalan kemari ya. Aduh. Nah, udah selesai ya teka-tekinya. Kita kemana lagi nih?
Kita dapat sebuah skin, guys. Sebuah skin. What is this place? Funny, guys. Nani kore? Hana. Sore wa Hana da. Ya, kenapa bisa hidup ya tumbuhan kayak gini di bawah tanah? These are no ordinary flowers. Ini bukan bunga sembarangan bunga nih. Bunga kehidupan nih. Enggak canda gua, bukan bunga kehidupan. Which? Waduh, itu lambangnya umbrella dong, bro. Nah, kan? Umbrella. Umbrella. What was umbrella do? Ya. I don't know. Berarti. Like anyone's been around for a while. You can be sure. Berarti kan udah lama mereka di sini. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Jadi Triso tuh kerja sama sama umbrella ya. Waduh guys, udah selesai juga nih chapter 4 part 2 ya. Oke. Okay. Teman-teman, terima kasih udah bantu gua nyelesain game-game ini ya. Bukan nyelesain sih, maksudnya baru capturein juga selesai. Nanti silakan ditunggu ya untuk video-video selanjutnya biar kita main barengan lagi. Lalu kita dead satu, mati satu. Ah, payah. Oke. Okay? Terima kasih. Nanti kita main bareng lagi ya. Goodbye. Sayonara.